Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke 4 negara, yaitu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu dan spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara The Global South. Kenya dan Tanzania telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta tahun yang lalu. Ini merupakan komitmen kedua negara tersebut untuk terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Dan Mozambik adalah negara Afrika pertama di mana Indonesia memiliki PTA, Preferential Trade Agreement. Dan untuk Afrika Selatan, Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Dan tentunya di sela-sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan kepala-kepala negara yang lainnya. Insya Allah saya dan rombongan akan tiba kembali di tanah air tanggal 25 Agustus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.